hasil survei LSI ini, tetapi saya tetap meminta kepada tim saya untuk bekerja seperti biasa, bahkan bekerja lebih keras lagi untuk bisa mempertahankan, menjaga momentum yang baik ini. Ingat bahwa saya keliling door to door dari kelurahan ke kelurahan, belanja masalah, menangkap aspirasi, dan secara jujur saya juga selalu tidak berpikir sesuatu yang terlalu besar-besar. Tetapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, terutama yang kami temukan yang betul-betul dari pintu ke pintu, dari kelurahan-kelurahan, yang relatif sebenarnya persoalannya hampir sama. Sehingga dengan demikian potret ini saya sudah bisa tahu deh. Mas,